Satutas diresmikan ku Gubernur Ridwan Kamil poe Minggu nu anyar kaliwat, kiwari pamarentah Kabupaten Sumedang kapaksa nutup deui Taman Alun-Alun Sumedang. Dina nasna-nasna eta ketak teh dilakonan pikeun nyinglar sumebarna virus corona. Pihakna miharep eta ketak mampu nangtayungan rasa aman warga tina sumebarna virus atawa COVID-19. Taman Alun-Alun Sumedang anu diresmikeun ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil poe Minggu nu anyar kaliwat, kiwari ditutup ku pamarentah Kabupaten Sumedang. Lian tikitu, sawatara area publik umum sejena oge ditutup kawas Gor Taji Malela, Taman Hutan Raya Gunung Kunci, Stadion Sepak Bola, terutama pirang Taman Kota Sejena. Prak-prakan nutup eta sajumlah fasilitas umum teh dilakonan ku pamarentah Kabupaten Sumedang bari diaping ku Satuan Polisi Pamong Praja Sumedang. Bari diwewegan ku toa atau pengeras sora, petugas ngageing masyarakat sangkan henteu ngadareg deg ka fasilitas umum pikeun saheulaan. Liantik itu sakumna petugas oge medar ngeunaan bahaya virus corona atau COVID-19. Cek petugas Satpo PP Pepen Herudin, eta ketak nutup saheulaan mangpirang fasilitas umum teh dilakonan sangkan masyarakat leuwih surti karena bahayana virus corona. Ya, untuk masalah untuk penutupan sementara, mudah-mudahan masyarakat mengerti dan menyadari akan bahaya virus corona itu. Makanya dari itu kami pihak Pol PP siap siaga 22x24 jam untuk menjaga dan menyetirkan alun-alun. Untuk sementara alun-alun ditutup demi untuk penyebaran virus corona itu sendiri. Sajroning itu salah seorang warga Suciati ngeceskin dirina sapu karena ketak pamarentah anu nutup saheulaan fasilitas umum sangkan virus corona henteu sumarambah ka mana-mana. Boleh kesini, ini pengennya bagus gitu buat kita semuanya supaya penyebarannya terlalu ini ya. Ya tidak terlalu penyebarannya, mungkin mudah-mudahan dengan 2 minggu ini penyakit corona bisa terkendali. Diki Guntara, Bandung TV.